Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini tepatnya jam 3 sore kita udah kedatangan event Abyssal Token-nya teman-teman, ini ronde kedua. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, pertama-tama langsung aja kita masuk ke menu event di Abyssal Wings-nya teman-teman ya. Yang dimana kalau kalian lihat punya saya itu baru 45 kali draw teman-teman ya. Seharusnya hari ini tuh saya udah di 70 kali draw mau dapatin skin Selena. Dan kayaknya impian itu bakal berakhir sampai sekarang teman-teman ya. Karena kan baru dapat 400 juga, itu masih banyak yang harus kita gunakan. Cuman ya buat kalian yang sering login dan selesaikan misinya, kayak tips hematnya pasti udah dapat lah hari ini. Nah jadi sebelum kita masuk pembahasan dan inti videonya, di sini kan kita harus yang namanya selesaikan misi top up sampai 250 diamond. Top up diamond termurah terpercaya tuh di kedaipocerku.com. Silahkan cek link di deskripsi video saya, dan begini cara top up diamondsnya. Cara top up di kedaipocerku.com, tinggal masuk ke Instagramnya, klik link di bionya teman-teman ya. Selanjutnya kalian bakal datang ke menu website, pilih paket Liquid Diamond Pass contohnya. Nah di sini kalian tinggal masukkan game ID server. ID server, pilih nominal Liquid Diamond Pass yang kalian miliki, yang mau. Dan berikutnya di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran ya. Jangan lupa metode pembayaran bebas, via apa, lengkap banget. Dan selanjutnya tinggal klik konfirmasi top up. Nah cara top up diamond yang 24 jam itu paket hemat, kalian tinggal klik dan masukkan game ID server. Berikutnya tinggal masukkan ID server ya, jangan lupa dengan benar ID server. Berikutnya pilih diamond yang kalian mau nominalnya. Dan selanjutnya kalian di bawahnya itu tinggal pilih metode pembayaran via apa, langsung aja top up di kedaipocerku.com, cek link di deskripsi video saya. Caranya sangat mudah banget teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita harus gunakan sampai 250 diamond ya di menu event ini. Nah kita gunakan seharusnya sih 450 diamond ya, 10 kali. Enak sih teman-teman ya, cuman ya kita seadanya aja, seadanya apakah bisa dapat untuk player hemat gitu kan. Nah pertama-tama kita gunakan lagi 50 ya. Oke, dapat 12 kris. Di sini belum dapat 500 pun loh teman-teman ya. Oke, dapatnya ini doang. Anjir, dapat kayak gitu enggak? Saya enggak penting tuh, yang penting ini aja tun gitu, Abyssal token gitu kan. Oke, dapat apa ini? Berarti kita udah mencapai kayaknya kurang 50 deh teman-teman ya. Kita gunakan lagi 50 ya. Oke, di sini belum dapat 450 biji-biji aja, belum teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita gunakan premium supply yang kita udah klaim. Selanjutnya kita cek lagi ya, dapatnya berapa sih teman-teman ya? Semuanya udah dapat. Nah, di sini kita dapat Abyssal token lagi. Nah, promo karnival, weekly diamond pass, selanjutnya di sini apa nih teman-teman ya? Oke, jadi lanjut kita lihat ke menu backpack ya. Jadi di sini kita dapat berapa tiket sih dari event tersebut ya? Apakah tetap dapat 29 tiket atau 29 tiket lagi? Kita dapat 29 tiket dan kita langsung gunakan ya. Dan di sini langsung aja total hadiah draw ini baru 50, dan berarti totalnya kita 80 draw. Berarti kurangnya 20 kali draw. Kalau misalkan mau di 100. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dapat. Oke, dapat 87 biji doang. Anjir, buntun. 555. Oke, langsung gaskan lah teman-teman ya. Oke, dapat 103 dan dapat border avatar teman-teman ya. Baru 659. Di sini kita gunakan berarti 45 diamond ya. Kurang teman-teman ya diamond kita. Ya udahlah, kita pakai satu ini aja, satu-satu ya. Genapin aja lah, nggak apa-apa teman-temannya, nggak usah 10 langsung juga nggak apa-apa kali ya. Oke, dapat berapa? Aduh, dapatnya emot ya, banyak emot dan item-item yang belum kita miliki gitu. Jadi ya ginilah teman-temannya, susah dapatinnya. Kalau mau pakai tips hemat ini, kita harus banyak yang dimiliki, dan selanjutnya juga kita harus mencapai 100 draw lebih gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi di sini kita untuk habisin aja ya tiket, yang dimana sayang juga kan nggak kita gedraw gitu kan. Baru 690 teman-temannya. Sebenarnya kita butuh 400 diamondan, 1000 diamondan lagi sih ini untuk mendapatkan satu skin Selena tersebut ya. Kalau saya gunakan juga sayang banget ya, mungkin saya pakai tips hemat nanti selanjutnya ya. Bisa kali ya. Oke, di sini totalnya 720, berarti masih banyak yang kita harus butuhin teman-teman ya. Gila kali, 400-an lebih lah.
kita udah mencapai 70 hampir 80 draw ya. Jadi dapat satu tiket totalnya berarti 80 draw nih. Oke, dapat Chris ya. Nah, jadi total 80 draw itu cuma dapat 725 tiket, sedangkan event itu tersisa 11 hari lagi. Nah, kalau sekali gacha kita dapat 10 berarti 800 masih kurang, masih banyak ya kurangnya, teman-teman ya. Mendingan kalian tukerin aja tuh ke item-item yang eksklusif yang ada di sini mending ya. Kalau misalkan memang pakai tips hemat yang enggak cukup, misalnya 55 udah dapat skin basic, skin spesial gitu kan, mending ditukerin aja deh. Kalau misalkan kalian memang belum dapat juga seperti saya. Itu aja untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.